Mohamed Hussein Waski, salah seorang warga negara Mesir, dideportasi kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi. Eta WNA anu nganjrek di kota Sukabumi salila 5 bulan teh, kudu dideportasi alatan ngelewihan izin tinggal atau overstay. Salila di Indonesia, eta okneum nganjrek di imah salah seorang wanoja di Bayangkara, kota Sukabumi, anu mangrupa pamajikanana. Ketak ngajeret eta warga negara asing teh dumasar kana laporan ti masyarakat sarta koordinasi tim Pora Imigrasi Sukabumi. Teguh Haryanto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Sukabumi, Nurudin ngeceskin, eta WNA teh sakuduna nganjrek di Sukabumi salila 60 poe. Tapi di Namprona, eta WNA cicing di Sukabumi ngaleuwihan wates izin tinggal. Pihakna keur memejehna ngalakonan koordinasi jeung Kedutaan Besar Mesir di Indonesia keur prak-prakan deportasi eta WNA. Yang bersangkutan mempunyai sedikit masalah, yaitu izin tinggalnya lebih daripada yang seharusnya. Jadi beliau masuk dalam kategori orang yang izin tinggal lebih dari sebagaimana mestinya, tapi kurang dari 60 hari. Sebenarnya yang bersangkutan dapat membayar sebagaimana undang-undang, tapi karena ketiadaan dana sehingga tidak dapat membayar dan harus kita pulangkan. Kita sudah berupaya untuk menghubungi kedutaan, tapi sampai dengan hari ini belum ada respon dan sifatnya kami masih menunggu. Dumasar kana data di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi salila tahun 2018, meh 27 warga negara asing atau WNA anu kajirat di Sukabumi jeung Cianjur kungsi dideportasi ka negara asalna sewang-sewangan lantaran ngarempak aturan keimigrasian Indonesia. Budi Setiawan, Bandung TV.